PT Bank Bukopin Tbk telah merampungkan proses penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Seluruh saham baru yang diterbitkan oleh Bukopin diambil oleh salah satu bank terbesar di Korea Selatan, KB Kokpin Bank. Dalam proses private placement itu, emiten berkode BBKP itu menerbitkan 16,36 miliar saham baru dengan harga eksekusi Rp190 per saham. Dengan demikian, Bank Bukopin berhasil mendapatkan tambahan modal sekitar Rp3,1 triliun. Direktur Utama Bank Bukopin, Rifan A. Purwantono, mengungkapkan masuknya tambahan investasi KB Kokpin Bank sebagai pemegang saham pengendali perseroan akan diiringi dengan upaya transformasi dan kolaborasi yang harmonis antara Bank Bukopin dan KB Kokpin Bank. Bank Bukopin yakin dengan kolaborasi yang akan berjalan pasca private placement akan membuahkan pertumbuhan kinerja yang positif dan dapat bersaing dalam industri perbankan nasional hingga global.